welcome to Tina Adventure. Hari ini kami mau nyanyi. Yalah, sudah sampai 1K subscribers kan? Let's sing together. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku muda berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantik. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Cornelius dan Semu di Kampung, Sita Sam, Herman Mervin, subscribe orang ah. Vivi Channel, MR Gino, Urana Sabahan, Caroline Biwon, ya subscribe ya, Caroline Paul, semua best di channel. Terakhir Hisham Rouse, dia buat ASMR. Ya, subscribe mukbang. Mukbang katam lembut. Ya. Cuma kita makan. Pegang nenek. Yummy. Krup-krup lagi terang up. Nah, nanti saya kasih kamu resepi dia. Oke. Okay. Let's try it. Nah, saya belanja kamu makan ketam. Kan ketam kita hari ini. Sedap nih, ketam lembut. Semua boleh makan. Simple aja saya masak. Looks so yummy. Nyam. Cara masak dia, mula-mula kamu gorenglah itu ketam lembut. Goreng macam biasa, salut tepung. Lepas tu kasih sedia dia punya buttercream tu. Buttercream pun senang saja. Campur itu butter, kasih masak dulu tu butter. Lepas tu simpanlah perasa lada semua. Baru kamu tuang itu susu cair dan ikutlah kepekatan yang macam mana kamu mau. Lepas itu siap dan letaklah salad macam itu untuk kasih cantik-cantik. Dan syok juga bang makan salad, bikin kasih nampak sihat kunun. Nah, senang aja kan resepi dia, kamu pun boleh buat. Nah, ini kita sharing resepi sambil makan mukbang kan. Nah, sekejap jaba makan, sekelip mata aja kita boleh habis. Daun-daun segar. Finish.
cepatnya makan. Nah, pedas juga kalau banyak lada, Diana. Kayak aja makan. Cuma skip mata aja. Kamu tahu? Itu ketam lembut, saya beli di Tuaran Seafood. Dia punya Facebook. Kamu cari lah di Facebook, ada tuh Tuaran Seafood. Dia ada jual ketam lembut. Dari dia lah aku beli. Dia orang ada di Sandakan juga dan di Tuaran. Memang sedap lah, bersih. Dia punya ketam lembut, bersih. Dan kalau sudah masak, sedap lah. Yuk. Habis sudah saya makan. Bye.